Sementara itu, harga daging sapi sepekan menjelang Lebaran terus merangkak naik. Saat ini harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional mengalami peningkatan cukup drastis. Memasuki bulan Ramadan, harga baru Rp80.000 per kilogram. Kini harganya sudah Rp100.000 per kilogram. Harga ini akan terus merangkak naik hingga H-1 Lebaran. Salah satu kebutuhan yang digandrungi masyarakat pada saat merayakan hari Lebaran adalah membuat masakan daging sapi. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan konsumen pada daging sapi, sudah tidak aneh lagi jika dari mulai memasuki bulan Ramadan hingga memasuki hari Lebaran, harga daging sapi dari hari ke hari kian merangkak naik. Seperti yang terjadi di Pasar Kosambi, Karawang, kalau 3 hari yang lalu, harga daging sapi di pasar tersebut baru Rp80.000 per kilogram. Namun hingga hari ini sudah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sekarang harga daging 100 baru naik 3 hari. Sejak kapan, Pak? Itu 3 hari ini. Ini kemungkinan ke depannya ada kenaikan lagi nggak, Pak? Nggak tahu bagaimana ini aja gitu. Bagaimana, dari mana maksudnya, Pak? Ya, dari sana, kemudian Cikampek itu ya semua. Dari Karawang, Hidayat Fatah, ada Hidayat Kemuning TV.